teman-teman. Kali ini aku mau berkunjung ke salah satu kantor hukum yang ada di Kota Batu. Yap, kantor hukum Suliono SH & Partner. Tepatnya di Perum Batu Green Park, Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kira-kira di dalam ada siapa aja ya teman-teman? Kalau yang baju coklat namanya Pak Wiono, supir pribadi dan juga ajudan pribadi dari direktur utama. Kalau yang baju putih namanya Bang Irwan, salah satu anggota Lira Kota Batu. Nah, kalau yang ini teman-teman namanya Mega. Dia paralegal dan juga sebagai admin di kantor hukum Suliono SH & Partner. Kalau ini teman-teman salah satu pengacara yang ada di kantor hukum ini. Yap, namanya Fathul Qorib SH. Tapi kayaknya lagi sibuk teman-teman. Jangan diganggu dulu deh. Kayaknya deal-dealan harga tuh. Mending kita cari-cari yang lain sambil intip-intip kantor yuk. Ada siapa lagi ya kira-kira? Nah, kalau yang lagi ngobrol ini teman-teman, dialah direktur utama kantor ini. Ya, Suliono SH bersama dengan Pak Rudi Cahyono, Wali Kota Lira, Kota Batu. Kayaknya sih mereka lagi sibuk teman-teman. Jangan diganggu deh. Yuk, kita lihat lagi yang lainnya. Kalau yang pakai jaket hitam itu, namanya Pak Bambang, Wakil Wali Kota Lira, Kota Batu. Kalau yang bersemangat ngobrol itu, yang pakai baju kuning, namanya Joko, salah satu wartawan di Kota Malang. Yang baju biru, namanya Bang Herman, salah satu wartawan juga teman-teman. Wah, kayaknya Pak Direktur mau pergi keluar teman-teman. Kayaknya sih udah ada janji sama klien. Yaudah deh. Kalau gitu teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti aku bakalan ngulik-ngulik kantor hukum Suliono SH & Partner di part selanjutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Bye!